Tuh kan be gratis men, gratis, nggak pakai beli 2 juta men. Ya halo guys, kembali lagi di channel gua Geng Gaming anjay. Ya, jadi video kali ini gua mau bagi-bagi skin gratis, bukan bagi-bagi sih, tapi trik. Oke. Emang ini skin apaan ya? Ini skin Fanny guys. Fanny Skylark. Skinnya nggak dipungut biaya, nggak sampai 2 juta. Ke atas tuh nggak sampai. Jadi gratis ini, cuman kalian modal download aja, nanti gua sediain. Jadi gua kasih lihat dulu ke kalian ya. Kalau di sini gua nggak ada skin Fanny-nya guys. Kita cek ya. Gua ada skin Fanny cuman kampus yuk. Nah. Dan yang ini nggak ada. Skyrock. Lihat yang ada ya. Dan ini bahasanya pun masih bahasa Indonesia tuh, nanti pas sudah dingin bahasanya di bahasa Inggris apa bahasa Korea tuh. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya guys. Oke, sebelum itu jangan lupa diklik like dulu dan subscribe juga channel gua, karena nanti gua bakalan ngadain Q&A pada 3000 subscriber guys. Oke, thank you banget buat kalian yang udah support terus channel ini, jangan pernah bosen ya nonton video gua. Nah, kita langsung buka file manager. Oh ya, sebelum kita pindahin ininya, scriptnya itu, kita harus aktifin mode penyimpanan di aplikasi sistem ini. Aplikasi terinstall guys. Ntar lagi loading. Dan ini gue pakai HP Xiaomi nih guys. Xiaomi Redmi 2S. Oke, penyimpanannya mana? Oke, tuh udah aktif penyimpanannya nih. Udah aktif. Jadi gua belum nyoba juga sih di HP-HP lain, kayaknya berhasil apa enggak. Kalau ini di HP Xiaomi, gua ngejamin sih pasti bisa berhasil guys. Oke, habis itu kita buka file manajernya ya. Kalau udah diaktifin penyimpanannya, kita cari file yang udah di download tadi. Nah nih, jadi nanti filenya itu berbentuk RAR kalau nggak salah, jadi kalian tinggal ekstrak aja pakai aplikasi pihak berapa sih, pihak ketiga. Nah di sini ada 3 file guys, kalian tinggal pilih 3-3 nya lalu pindahkan, salin file tersebut. Kita salin. Kenapa disalin nggak dipindahin semuanya? Karena nanti kalau kalian apa ya, kalau kalian bosen pakai skin Fanny, kalian bisa hapus. Terus kalian pengen ganti ke skin Saber atau skin Grok Johnson, kalian bisa dihapus lagi. Jadi ini tuh maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya itu kalian menggunakan script itu cuman bisa satu skin doang, nggak bisa sampai 2 skin, 3 skin atau lebih. Jadi kalian harus ganti-gantian guys. Jadi apa ya, scriptnya kalian copot baru kalian ganti script skin yang kalian inginkan gitu guys. Maksud gua, kita pindahin ke memori internal ya, memori HP-nya. Terus kita pilih Android, data, cari COM Mobile Legend. Mana ya? Nah, ini Mobile Legend. Terus kita klik files, Dragon, aset, terus dokumen. Kalau nggak ada file-file kayak gini, kalian harus bikin apa ya? bikin sendiri filenya guys. Jadi perhatikan juga huruf kecil huruf besarnya, jangan sampai salah ya guys ya. Kita klik terus Android. Nah di sini ada apa sih, script yang gua pasangin juga di sini. Yang gua pasangin di sini itu script CPU atau mode high frame rate. Kalau kalian pengen lihat cara menambahin mode high frame rate, kalian bisa lihat di video gua sebelumnya guys. Nah, kalau yang 2 ini, yang di atasnya ini sama yang di bawahnya ini, gue nggak tahu itu script apaan, gue biarin aja. Nah, kalau kalian udah di aplikasi ini Android, kalian tinggal tempel aja guys di sini. Nah, jadi otomatis akan ada 6 ya, jadinya tadi 3 tambah 3 6 kan. Gue rasa kalian udah pada tahu lah
udah bisa belajar matematika kan, udah pernah sekolah kan. Oke, kalau udah ditempel kita close aja nih guys. Kita langsung apa ya? Kita langsung tutup pembelajaran yang tadi. Tadi yang tadi belum di close pak. Kita buka ulang ya. Jadi ini skinnya tuh bisa dimain di ranked, di klasik versus AI, brawl di mana aja bisa guys. Jadi ini merupakan kelemahan monton guys. Jadi filenya itu gampang banget dibajak, di apa ya, dimodif, dimod, dimoding, mod. Kalau kalian hobi-hobi operator itu pasti kalian tahu lah. Nah, kita close dulu, kita lihat ya hero, terus assassin, Fanny. Nah kalian lihat bahasanya udah Cina tuh yang di bawahnya, dan namanya juga dia udah berganti jadi Blade Dancer. Nah yang ini jadi Skylar. Jadi ini ibaratkan tuh dia kayak ketuker gitu guys, dituker skinnya tuh, dituker guys. Oke, kita langsung cobain aja ya, kita langsung cobain aja di ranked guys. Kita langsung solo karena gua solo guys, dan ini gua skor kredit gua berkurang gara-gara tadi AFK pak ya. Sekali ya gua AFK bukan karena disengaja sih, nggak sengaja lah pastinya, semua orang pasti AFK, banyak kan yang nggak sengaja guys. Oke, kita udah ketemu lawannya, kita masuk aja. Jadi gua nggak tahu ini dapat Fanny apa enggak guys. Oke, kita request dulu ya. Kita request Fanny. Jadi skinnya ini sama aja guys, kayak Fanny Skylark yang dibeli. Jadi nggak bedanya ya apa, nggak ngeluarin duit main bedanya. Ya kita mudah-mudahan kita dapat Fanny guys. Jadi jangan pakai bermunculan counter-counter gua guys. Nah di sini ada pilihan Blade Dancer. Yang ini ya, kita klik. Jadi itu skin Skylar, jadi kalian tinggal klik aja yang ini. Jadi ketuker, itu ketuker. Beh, kalian bisa lihat sendiri guys, bisa lihat kan, bisa lihat nggak, bisa lihat tuh, berhasil guys. Oke, kalian tinggal klik like dan subscribe aja. Untuk yang mau lihat sekilas skinnya itu sama aja, jadi kalian bisa lihat aja sebentar nih, karena gue mau stop takutnya nge-lag kalau gue sambil record. Oke, masalahnya di rank, kalau di kelas emang gak apa-apa. Oke, welcome to Mobile Legend. Kita lihat skill satunya tuh kan, be gratis men, gratis, nggak pakai beli 2 juta men. Gratis asli ini mas, gratis. Oke, kita dibantuin ngebuff sama Bang Chow. Oke. Nge-lag tadi ya? Oh sekarang tuh gaya busanya pak. Gua bete nih kalau lawan si Kampang. Si Kampang itu maksudnya ini, si apa sih itu, hero Valir ya, Valir. Like sama tadi gue lagi, ah sama gue juga tadi lagi like pak. Okay.
Ya mungkin segitu aja guys video gua kali ini. Jangan lupa di klik like dan subscribe guys, dan tunggu video gua berikutnya. See you next video guys. Salam geng gaming.